memiliki hobi bercocok tanam, namun tidak memiliki lahan yang cukup, pekarangan rumah bisa menjadi sebuah alternatif. Kembali bersama Sregentino Channel, channel berbagi informasi seputar wisata dan berita-berita inspiratif lainnya. Selain tanaman hias, pekarangan rumah juga bisa dimanfaatkan dengan jenis tanaman lain seperti sayuran maupun buah-buahan yang dapat mendatangkan nilai ekonomi, baik untuk dikonsumsi sendiri maupun dikembangkan menjadi lahan sebuah bisnis. Dengan lahan terbatas ini dan bermodalkan sebuah pipa peralon bekas, saya mencoba memanfaatkan dengan berbagai jenis tanaman seperti cabai, bayam, dan singkong. Dan kami pun sudah bisa panen daun singkong 2 minggu sekali. Tapi untuk cabai dan bayam masih terlihat agak lambat dalam pertumbuhannya. Paling tidak, dengan bertanam ini, kami bisa mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif dan membuat pikiran kita lebih fresh di tengah situasi pandemi yang belum kondusif ini. Juga bisa mengajarkan kepada anak-anak untuk mengenalkan kepada alam. Ini bayam. Iya, cabut sama itunya, semuanya sama batangnya semuanya. Semuanya. Iya. Sampai bayangnya. Ah, gitu. Ntar dicuci ya. Ntar nunggu lagi nggak? Iya ya. Yang gede-gede aja. Yang jelas pekarangan kita nampak lebih hijau dan tidak terlihat gersang. Dengan membuat ruang hijau ini, setidaknya kita telah andil dalam menjaga dan melestarikan bumi kita. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe, serta bunyikan tanda loncengnya, agar channel ini terus berkembang untuk dapat memberikan informasi-informasi yang bermanfaat.